Alhamdulillah aing kuat gawe 5 tahun. Sugeun bae kabogoh aing daek dikawin. Baru dah gerajinkan kopi ya, ada tamu orang ya. Tidak. Pahit apa amis ya kopinya? Pahit anak amis. Iya, ada tarum segala ya, naon ceng. Buku jadi sok kawinan teteh kak. Udang. Sok pake salik. Jadi kang eta kan niatnya kawin jeung abi, kunaon kawin teh heula. Abi mah kukumpul gawe di Jakarta 5 tahun, naon ayeuna aya tarub sagala. Telepon heula ge awewe nanya. Halo, assalamualaikum. Ya kenapa kok bisa itu ada tarub itu di depan rumah? Gak mungkin, masa dijodohin buru-buru amat? Alasan aja, munafik. Adar baik, coba di pikiran, awe masih loba di luar. Si tabah, hati, jodoh masih ayo ngatur, berarti dan jodoh nah, ya tak? Ya, mas inget dengan istighfar, jadi beneran jodoh kurang, masalah hari nyaman. Yang terus kita yang hari kesempatnya, gak tapi mulai permisi bela. Buku jadi sok kawinan teteh kak. Balangkan. Yang yuk kenalan.
Ulang, kayaknya berhenti lo ya, Teng. Bisa suri lo ya. Oh, oh. Gitu lah. Bisa suri kayaknya. Coba-coba tim berhenti lo. Ah. Kayak. Nah, itu be Ari, dia nari. Oh, ayo, Mang. Coba. Ayo. Jeda lah. Itu ngomong nama. Ah, siap. Sadarnya, saya guys sudah di pikiran, aww masih lupa kan ada halu, sadar guys, oke, nyusul, aww mah, hari masalah jodoh mah, nggak saya nungatur, tidak, jadi aku ambil telepon lagi karena banyak yang sudah janji nama jangan ambil kawin. Enggak percaya masa dijodohin buru-buru amat. Enggak sadar baik. Udah di pikiran awewe masih loba di luar. Si tabah hate jodoh mah geus aya nu ngatur berarti lain jodohna eta. Ya. Geus inget bae kana istighfar muji. Geus berenang jodoh urang masalah kadinya mah. Nyantos ge kang arek itu mah ya sineng atau arek nikah. Abi rek permisi bae lah. Geus yang banyak geus ge arek itu mah. Hati-hati di dalaman. Banget nak. Yes.